Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku upload video lagi nih. Sudah 1 bulan ya aku gak upload. Mohon maaf ya teman-teman, itu karena aku lagi sibuk untuk tugas sekolah. Dan sekarang alhamdulillah aku mau buat video baru. Nah, pada video kali ini aku akan membuat slime lagi nih, yaitu cara membuat slime. Kita langsung aja. Yang pertama kita siapkan alatnya, ada wadah dan pengaduk seperti biasanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lem povinal atau lem kertas. Tuangkan lem povinal ke dalam wadah. Kalian bisa menuangkan seberapa banyak yang kalian inginkan ya. Ini kalian bisa cari, biasanya itu di toko alat tulis juga ada. Di toko-toko terdekat juga banyak. Harganya cuma 2.000 aja. Jadi bisa bikin slime dengan simple tanpa mahal-mahal. Setelah lem povinal, kita tuangkan lem fox atau lem raja wali. Di sini aku pakai lem raja wali. Lem raja wali ini adalah lem putih gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak harus pakai lem raja wali. Kalian cukup pakai, kalau mau pakai lem povinal aja juga nggak apa-apa. Terus kita aduk-aduk. Ini aduknya sampai semua lemnya tercampur merata ya. Biar nanti hasilnya juga bagus. Ini aku nuangin pewarna makanan. Jadi di sini aku pakai warna ungu. Tadi nggak rekam ya, pamer pewarnanya. Tapi langsung aja, ini kan optional ya teman-teman. Bisa pakai pewarna, bisa juga pakai warna putih aja polos dari lemnya. Jadi pewarna makanan ini optional. Ini warna ungunya sebenarnya pekat, cuman di kameranya kelihatan kayak ungu pastel aja gitu kan. Maaf guys, tadi ada kesalahan teknis. Aku mau nuangin metalik itu malah tumpah. Terus ini aku ganti pakai glitter biru. Sebenarnya ini optional aja sih, kayak buat hiasan aja biar lebih cantik sebenarnya. Terus diaduk-aduk sampai tercampur merata. Dan ini tahap terakhir yang paling penting yang bikin slime-nya itu jadi, yaitu kita tuangkan gom. Kalian bisa pakai activator ya. Kalau activator itu kan gom dicampur air. Aku udah pernah buat tutorialnya, kalian bisa lihat di deskripsi. Nah, gom ini tujuannya untuk mengumpalkan ya teman-teman. Kalau kalian sering bikin slime pasti tahu lah ya, seberpengaruh itu gom buat adonan slime ini. Jika slime kalian belum menyatu atau mengumpal, kalian bisa tambahin lagi gomnya atau activatornya ya, terus aduk-aduk aja terus. Lakukan berkali-kali sampai udah jadi adonan slime yang kalian inginkan. Yeay, oke teman-teman, ini dia hasil slime-nya. Nah, tadi aku skip tuh, aku pakai bahan-bahan yang bener ya, yang udah aku sebutin tadi. Itu aku real, aku gak tambahin apapun ya. Tahap terakhir cuma pakai gom terus diaduk aja. Ini slime-nya udah jadi kayak gini. Ini tuh mirip milky slime ya, kayak teksturnya itu lengket-lengket silky gitu, dan suaranya kencang banget. Seperti ini semuanya hasil slime-nya. Kalian bisa coba di rumah, karena bahan-bahan yang dibutuhkan juga gampang. Gak semua yang aku sebutin bisa kalian harus gunain ya. Kalian bisa pakai cuman 3 aja, lemnya dari lem povinal aja, terus gom sama pewarna aja juga gak apa-apa. Atau lem putih terus gom sama pewarna juga gak apa-apa, gak harus dicampur dua-duanya. Oke semuanya, sekian itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dipraktekin di rumah ya pastinya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa komen kalian mau video apa nih untuk selanjutnya. And see you.